makanan tiap puasa apa makanan sehari-hari? Itu setiap hari kita pakai itu di sarapan. Sarapan. Apa bahannya apa aja tadi? Apa? Bahannya. Pakai apa aja? Ingredient. Iya, ada kita pakai uji. Kadang-kadang ada yang makanan favorit lagi, tapi itu masakannya itu susah ya, ya itu dari singkong. Kalau masakan Indonesia sendiri ada yang dikenal nggak? Ya, aku bisa, apa, itu aku bisa masak nasi goreng, bisa juga masak minum. Apa yang paling disukai makanan Indonesia? Masakan aku makanan yang suka itu nasi gorengnya. Ya, itu apa? Mahal bukan itu nggak sulit ya. Namanya siapa namanya? Mamudu Sangare. Mamudu Sangare. Iya. Nama panggilan Kufi dari Mali Afrika Barat. Oke. Terima kasih banyak. Dan timus dan kemudian yang coklat itu yang semacam akar tapi saya lupa namanya dalam bahasa Indonesia dan ada sosis kepiting, sosis dan sosis jaya. Nama masakannya apa? Namanya itu kimbap. Kimbap. Dan satu lagi yang japchae, bukan japchae, itu japchae, itu yang mie sama sayur-sayur dan daging juga. Itu yang biasanya hari raya, ya hari raya apapun di Korea yang merayakan mereka masak japchae, dan makan juga. Perayaan Amerika itu menyaksikan itu ya? Ya, itu yang sangat khusus, makanan japchae. Bisa masakan Indonesia, masakan apa? Hari nanti kami akan bikin nasi goreng. Ya, romba nasi goreng. Udah lama mengenal nasi goreng? Udah lama, Pak. Kalau saya di luar restoran, cari makanan Indonesia, tidak pernah gagal. Titik pertama, langsung suka apa sempat nggak suka? Langsung suka, Pak. Langsung suka. Kenapa? Yang paling suka apa? Itu rasa cocok sama orang Korea. Iya. Ya. Tidak, apa? Orang Korea juga paham bumbunya, apa, bawang putih, bawang merah. Tapi bukan bawang merah ya, di Koreanya bawang bombay. Terus tertarik untuk bikin sendiri? Harusnya bikin sendiri. Udah bisa belum? Tunggu sebentar. Sonsengim. Kalau kamu namanya siapa? Yordan. Nama saya Pak Chong Nam. Pak Chong Nam? Iya. Siapa Korea Selatan? Korea Selatan. Pak Chong Nam ya? Pak. Ini tadi ibu yang... Pak Chong Lima. Jurusannya apa kuliahnya di sini? Ya, PBI. PBI, semester? Ya. Semester. Sekarang S2. Oh, ini siapa nih? Ini manajer. Kamu bahasa Indonesia udah bagus, di sini berapa lama? Udah 5 tahun ya, Pak. 5 tahun, ya. Ini buka restoran Korea? Restoran Korea Garden. Ya, dalam diri dia. Ternyata kokinya kamu? Ini saya kok jagat. Jadi manajer sama koki sama semuanya. Oh, semua ownernya juga ya? Oh, bukan owner. Ya, cuci makanan sehingga makanan Korea kan ya itu pas mirip Korea. Standar gitu ya. Tidak begitu fusion. Tadi masak apa? Capcay apa tulisannya gimana? Capcay. Tulisannya gimana tulisannya? How to spell? Capcay. Kalau yang dalam bahasa Indonesia yang tulisannya C H A I. Oh, capcay. Capcay. Yes. Ya, ada capcay. Mie ada sayurnya. Cina ya.
Itu buat sarapan, buat breakfast atau makan siang? Makan siang, makan malam. Makan siang. Kalau kumpul-kumpul orangnya atakannya bikin hansi. Itu yang seperti hari raya. Itu bisa juga untuk hari raya, juga bisa untuk Ramadan. Oh, bukan ya, tidak. Tapi buat orang Indonesia itu bisa digunakan untuk hari raya atau Ramadan? Ya bisa, bisa. Ya, bisa juga. Kapan saja, yang siapa saja bisa. Karena di dalam isinya kami tidak halal. Halal ya, oke. Halal. Makanannya halal. No babi. Oke. Okay. Di dalam ada daging. Sapi. Kami bisa, ya ini yang ganti ayam. Enggak, sapi. Sapi.